ya kan? Ketapel juga sibuk sama Queen Walk. Akhirnya nggak melukai My Royal Champion. Ini pusat, ya. Dua ini pusat. Inceren pusat itu bang, terserah kamu main apa, terserah. Wes terserah. Kamu mau main kombinasi apapun terserah kamu. Kamu mau berdalih, aku nggak bisa ngontrol nyangap, itu tugasmu, ya. Itu tugasmu. Udah, paham bang ya. Sekarang aku mau ngincer pusat ini bang, pakai apa bang? Pakai Queen Walk. Ngeri kan bang? Ngeri banget bang. Gimana caranya bang? Kamu lihat ini bang. Kamu lihat Inferno ini bang. Ratuku berdiri di sini bang, nggak bisa menyerang Inferno, nggak kejangkau. Atau sebaliknya, ratuku berdiri di sini bang, nggak bisa nyerang ketapel. Ratuku berdiri di sini bang, nggak bisa nyerang ketapel. Ratuku berdiri di sini bang, nggak bisa nyerang Inferno. Ya kan? TH, kamu lihat bang, ini TH. Ratuku berdiri di sini, ratuku berdiri di sini, berdiri di sini, berdiri di sini, dimana-manapun selalu berdiri, ya. Nggak bisa nyerang TH. Elang, kamu lihat ini bang, elang. Ratu berdiri di sini bang, di sini nggak bisa nyerang elang. Di sini jelas nggak bisa, di sini jelas nggak bisa, di sini jelas nggak bisa, di dalam sini nggak bisa. Kalau di dalam sini bang, baru bisa. Paham bang ya? Inferno, ketapel, elang, TH selalu dilindungi tembok yang tidak bisa terjangkau sama ratu dari berbagai sisi. Catet, ya sudah paham ya? Dah, silahkan kalian nyari sendiri base dimanapun. Kuncinya apa bang? Settingan bangunan 4 itu bang bisa terlindungi dari jangkauan ratu. Terus settinglah balon merah ngumpul di pusat sini bang. Ini aku jamin nggak balon merahnya ngumpul di sini atau di sini atau di mana, pokoknya di area-area tengah ini bang. Di area-area tengah. Kalau balon hitamnya bang, mungkin ya dipencar-pencar di depan TH, belakang TH dan di mana-mana. Gitu ngap ya. Nah sekarang aku mau nyerang base ini bang. Caranya nyerang gimana bang? Udah kelihatan pusat base-nya adalah ini. Pusat base-nya adalah ini dan ini. Aku pengen turun ratu dari mana bang? Dari sini. Sudah? Aku pengen turun WB di sini bang. Sedar. Apa bisa jebol bang? Ini temboknya putus. Bisa. Karena ini spasinya 2 petak. Artinya bang, tembok ini dianggap panjang. Catat bang, kuncinya ya, patokannya. Kalau spasinya 2 petak, maka WB bisa jebol tembok sudut. Yang penting kamu turunnya juga dari sudut. Tapi kalau kamu turunnya dari sini bang, WB-nya jebolnya tembok yang ini. Kalau kamu turunnya dari sini bang, WB-nya jebol temboknya mana bang? Nggak mau jebol tembok yang ini. Lah yang mana bang? Ya kamu lihat tembok terdekat mana? Ini, jret. Ya. Tadi kan aku bilang, kalau turunnya dari sini WB-nya mau jebol tembok yang ini, mau. Tapi kalau kamu turunnya dari sini, WB-nya targetnya bukan tembok yang ini. Bukan, tapi yang ini. Jadi tergantung sudut pandang WB kamu turunkan dari area mana. Itu ya kuncinya permainan wallbreaker. Sudah, kamu pengen tahu lebih lanjut tentang permainan wallbreaker, lihat di konten. Sudah aku bikinkan banyak banget kontennya ya tentang permainan wallbreaker. Sudah, ratu masuk ke sini. Ya, ratu masuk ke situ, bawan sama raja bantuin pakai headhunter. Sudah, nanti aku turunkan jam spell di mana bang? Di sini jam spellnya. Seperti ini jam spellnya. Ya. Seperti itu, biar apa? Biar ratuku bisa lompat menuju pusat. Pusatnya yang ini. Yang ini bukan pusat, tapi semoga bisa diambil sama ratu. Lah yang pusat yang ini, bang, kan tentu enggak kejangkau sama ratu. Setidaknya kan aku dapat salah satu pusat, ya. Enggak bisa dapat semuanya, setidaknya dapat sebagiannya. Yang ini kita serahkan sama pasukan naga. Ya. Terus aku pakai mesin ketapel ngincer TH, jangan lupa digempa TH-nya. Dan masih ada netizenku yang bertanya, "Bang, kenapa TH-nya digempa?" No. Ngegembrone untumu. Ya, naga berangkat dari sini. Makasih Bang Fatan cara ngirim kendang gimana ngap? Pali. Kasih Bang Ferhi atas 20 kentangnya Bang Ferhi. Pali. Makasih Umar Fatin, selamat malam. Ya, selamat malam ya. Thank you.
Siap-siap ragi lagi ya guys ya. Itu pedas, crot. Makasih Bang Faisal for the stars. Satu lompat, thank you. Oke, balon hitam mengenai healerku satu ngap. Aku belum turun larjon. Ting. CC-nya begituan bang, jangan langsung turun racun. Makasih Nabil CF. Pale-pale, lava pup hampir pecah, baru turunkan racun. Kayak gitu loh ngap caranya ngap. Makasih Bang Fathan atas kentangnya Bang Fathan. Kamu lihat ngap pertahanan ini ngap sibuk sama siapa? Sama Queen Wong. Makasih Saiful Muhid Amin. Semangat ngap. Yes, thank you. Vale, vale. Ya kan? Ketapel juga sibuk sama Queen Wong. Akhirnya enggak melukai My Royal Champion. Bisa dimengerti ya guys ya. Thank you. Buang spell S di sini. GG ngap. Kalian juga bisa lebih GG bang. Yang penting betul-betul dipikirkan. Ulti ratu. Tip kuat ngambil ketapel, good. Tip good good good. Itu dia, pusatnya kena. Good ngap ya, good. Pusatnya kena. Good. Good. Number 5. Selamat berbuka puasa Bang Yoi, Bang Momon. Number 5 ngap yang ngambil pusat adalah Zeppelin ku ngap ya, dengan bantuan ulti Warden bisa sampai tujuan. Yang ngambil tiha siapa Bang? Queen Wu. Ngeri banget kan guys ya? Ngeri banget. Ngeri banget ya, please nerf me. Insyaallah bang ya, aku start satu dari sini bang ya. Nanti jalannya ratu itu bakal kesana. Insyaallah ngap. Karena ratu nyerang ini pertama, kedua ini, ketiga ini, keempatnya mana bang? Keempatnya ini, kelimanya ini, keenamnya ini, tujuh. Terus semoga ratuku nggak menjangkau ratu lawan.
Kan Ratu Lawan kan mondar-mandir. Bisa saja menjadi target terdekat bagi ratuku, gitu kan Bang ya. Kalau sampai menjadi target terdekat bagi ratuku, ratuku masuk sini, bahaya. Ya, jangan sampai, karena aku pengen ratuku masuk seperti ini. Berarti potong bangunan ini, Bang. Ini harus dipotong. Ya. Ya, semoga berhasil masuk. Tapi hasilnya enggak usah dipotong sih, insyaallah masuk ngap. Cukup motong bangunnya yang ini saja. Insyaallah udah masuk ngap. Yang penting WB-nya jebolnya di sini, Bang. Jebolnya di sini. Dah. Jadi ratu pasti masuk, kenapa Bang? Karena saat itu ratu lebih dekat ke bangunan ini daripada bangunan ini. Saat itu ratu berdirinya di sini, Bang. Nah, jadi menyerang Archer Tower, ratuku itu berdiri di sini. Otomatis apa Bang? Pasti lebih dekat bangunan ini daripada bangunan yang ini. Nanti yang ini kita bersihkan pakai minion atau naga. Dah, ratu masuk seperti ini. Jam spellku turun di sini, Bang ya. Ratu lompat langsung ke jangkau single, langsung ke jangkau CC. Makanya aku main spell invis, apalagi di geng-geng sama expo. Nah, itulah alasannya pasukan naga segera diturunkan. Biar apa Bang? Seumpama ratuku nggak kuat menahan derita ratuku ability, maka pertahanan bakal noleh ke pasukan. Akhirnya ratuku kuat hidup cukup lama. Itu dah ya. Raja menyisir untuk mengontrol jalannya naga. Itu Bang ya, pokoknya ratuku nanti masuk sini Bang. Naga siap-siap diturunkan. Naga harus siap-siap diturunkan. Syukur-syukur rajaku berhasil masuk ke dalam sini. Biar apa Bang? Biar tugasnya naga nggak terlalu lebar. 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu lebar. Jadi kalau raja berhasil masuk sini ngegas, bangunan ini digas sama raja, berarti kan tugas nagaku cuma ini. 1, terus ini 2, 3, 4. Udah. Bukan 5 soft, tapi 4 soft. Dah, mesin jepilin turun dari depan saja. Ya. Wes, kalau hoki, ya ratuku hidup. Kalau nggak hoki, ya ratuku mati. Please ratuku jangan nyamperin ratunya lawan, please. Nice. Ratuku dapat RC ngap enak. Tuh kamu lihat ngap gimana ratuku ngap ngobrak ngabrik pusat. Itulah kuncinya pasukanku bisa menjadi maju lurus. Seperti itu, GG keren mantap. Kalian juga bisa ngap, kalian juga bisa. Yang penting pertama apa Bang? Kamu harus paham ilmu dasar. Pasukan itu karakternya seperti apa, yang ditarget itu mana saja. Kan berulang kali udah aku jelaskan, TOC itu pasukannya jalan otomatis ke target terdekat. Yah. Ya kan ngap? Aku turun ratu, aku langsung berani turun balon untuk membuang mortar di ujung sana. Kenapa? Aku tahu jalannya ratuku bakal ke kiri.
tadi masuk. Bikin gua cepet ngomong. Tip. Dalam gua kok langsung tak turunkan semuanya nih. Jalan itu langsung tak turunkan semuanya. Bismillah, aman. Aman nih. Alah. Lang apa ketapel bakal ngincer healer gak gimin? Tip gak?